Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini saya nak share tentang upgraded continuation Yuket dan Ponyen atau nama pendek dia YMP. So, untuk entry ni memerlukan 3 langkah iaitu dari lower time frame ke higher time frame kita tengok SNR, trend line and time frame. Dan dari higher time frame ke lower time frame kita memerlukan higher time frame, trend line dan SNR. So, SNR mestilah jelas berbentuk A atau V capital letter. Kita tak nak yang macam ni dia malu-malu nak tunjuk SNR dia. Okay, dan untuk trend line, kita nak yang landai yang macam ni. Kita tak nak yang menegak. Okay, kita nak yang macam dia buat rupuk sikit. Macam tu. Dan untuk time frame, okay, time frame ni dedicate to bigger time frame or higher time frame. Okay, dekat time frame besar dia buat major reversal atau major bullish or bearish engulfing atau major rally-based rally and drop-based drop. Okay, so asal perkataan Yuket dan Ponyen ni adalah dari Dira Gold Digger. Yuket ni adalah USD Canada dan Ponyen ni adalah GBP JPY. Dan teknik yang saya nampak ni lebih kurang teknik yang mentor saya ajar. Cuma mentor saya ni lebih kepada bahasa Arab, Nakapra je, yang bermaksud pullback point. So saya guna Yuket dan Ponyen ni sebab lebih familiar berbanding perkataan Arab ni yang akan membelitkan lidah kurang. Okay, untuk entry ni macam biasa wajibnya kita perlukan multi time frame analysis dan clear SNR. Okay, cara kita nak tengok clear SNR tu, kita tukar ke line chart untuk dapatkan clear SNR. Okay, so trendline ni adalah Yuket dan Ponyen adalah entry quick retest. Untuk Yuket ni kita hanya ada 2 point saja. Entry kita adalah berada di second point. Dan korang kena ingat yang kelemahan teknik ni sebab dia ada entry point. Maksud saya sebab selalunya saya akan cakap mesti ada rally based rally and drop based drop ataupun double maru, cucuk atas cucuk bawah, something like that. Tapi kelemahan dia tak ada entry point. Kalau korang selesa dengan SNR continuation yang sebelum saya ajar ni, keep on with it. Okay, so this one is dah advance sikit lah. Okay, ini adalah contoh dia punya shape dalam chart. Di sini kita ada first point and then kita ada second point. Okay, dan kita dah ada trend line dekat sini. And then suddenly, lepas tu price break. Okay, dan kita punya entry adalah di sini. Okay, price datang balik and then dia terus terjun. Okay, so inilah entry kita berada di second point. Alright. Dan ini adalah contoh yang saya cakap dia bahaya, dia jadi high risk. Okay, dan ada lagi satu contoh, kita ada first point and kita ada second point. Tapi price lambat. Okay, so second point ni dia jauh dekat tempat break. Okay, so yang ni pun kita tak nak. So ingat ya, kita nak yang macam ni. Dia landai. And then lepas dia buat second point tu, price terus break. Dan kadang-kadang korang akan terjumpa setup SNR continuation atau mungkin korang akan terjumpa setup hybrid ke setup QML ke macam tu. Kalau ada combination semua tu, korang janganlah teragak-agak untuk melakukan sell ataupun buy. Okay, so ini adalah contoh dekat dalam chart macam mana. Okay, so kita ada first point and then kita ada second point. And then entry kita kat sini. Tapi kalau kita tengok dekat time frame besar, ini adalah setup continuation. So of course lah, kita ambil yang dekat sini. Then price pun react. Alright, dan ini adalah contoh yang seterusnya. Okay, so kita ada first and second point. And entry kita dekat ni eh. Okay, bila kita tengok dekat candlestick chart, kita nampak ada setup continuation. Kita ada resistance bentuk A capital letter sebaris dengan rally based rally and then price datang balik dan retest. Okay. Tapi korang kena ingat ni, kalau korang jumpa
macam ni korang kena tengok dekat time frame besar apa. Okay, so dekat time frame besar dia adalah bullish engulfing. So dia buat major bullish engulfing dekat H4. Okay, sama juga dengan ni kita ada Yuket. Kita ada first point and then kita ada second point. Kita tengok balik dekat candlestick chart. Sebenarnya dia adalah continuation cell. Okay, so now jom kita tengok entry dira pula. Okay, saya tak tahu apa nama dia guna tapi saya panggil Yuket. Kita panggil dia Yuket dan Ponyen lah eh. Ada first point and ada second point. So, kita punya entry dekat sini lah. Okay, and then bila kita tengok dekat sini, ha, dan ni lah. Ha, tengok dira pun entry dekat sini. Misalkan dia adalah quick retest. Ini pun sama. Dia punya Yuket Ponyen. Okay. Dan kalau kita tengok dira punya ni kan, macam tak masuk akal kenapalah dia entry dekat sini kan. Tapi kalau kita tengok, ada confluence. Lepas tu rupanya dia adalah Yuket. Okay, so saya ambil kat sini. Ada confluence. Lepas tu siap ada Yuket kat sini. Sama lah juga dengan GBP-JPY. Pun dia entry juga. Ada first point, kita ada second point, entry dekat second point. Okay, and then okay, kita tanda dekat sini. Tengok. Okay, memang dia tengok Yuket. Tapi kena ingat, korang kena tukar ke time frame besar. Dia buat bearish engulfing. Ini pun sama macam dalam webinar saya ada tunjukkan. Kita ada first point, kita ada second point. So, kita punya entry dekat sini. Okay, tapi bila kita tengok time frame besar, dia bearish engulfing. Ya, atau dia buat drop base drop. Price react dekat sini. So this one kalau korang tak jumpa SNR continuation, korang boleh guna ni lah. Sama juga dengan contoh ni. Kita ada first point dan kita ada second point. So sini kita punya entry lah. Time frame besar sampai base. Kalau kita tunggu sampai base kan. Ha? Tapi dia tak sampai base. Maknanya dia react dekat Yuket ni. Ni contoh lagi satu. Ni dia jadi menegak. Dia tak nak macam ni. Okay, so ini dah jadi late retest. Dia tak nak yang macam tu. Okay, ada yang tanya nak time frame berapa? Bagi saya lebih besar time frame lebih bagus lah. Korang nak start weekly ke daily ke H4 ke. Kalau dah M15 ke M5 ke, dia dah jadi macam mengarut dia punya SNR dia banyak yang bersepah. Kepada yang dah selesa dan tak boleh nak masuk kepala, please jangan mendalami ilmu ni lah. Selesai situ saja dan terima kasih. Assalamualaikum.